Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula. Di episode kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sus cleaner dengan 3 bahan saja ya. Ini ada sepatu yang datang dari pelanggan. Ini seperti ini, kotor sekali ya bentuknya. Seperti ini. Dan yang satunya juga seperti ini ya, sangat kotor sekali kan. Oke teman-teman, seperti biasa saya ada 3 bahan. Yang pertama ada serbuk ajaib ya, seperti biasa yang saya jual. Kalau mau pesan ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Bulan berikutnya ada Oxyboss. Oxyboss ini adalah memperkuat serbuk ajaib. Kemudian ada pemboster. Jadi pemboster itu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam sepatu ini. Oke, kemudian ada sendok untuk mengaduk. Ada sikat gigi untuk menyikat sela-selanya. Kemudian ada sikat besar untuk bagian pinggir dan bagian bawah. Dan berikutnya ada handuk untuk mengelap ya. Oke. Ini sepatunya seperti tadi ya, sudah kita lihat sangat kotor sekali seperti ini. Kotor. Dan kita buka terlebih dahulu ininya, talinya. Seperti ini. Oke, langsung kita praktekkan. Untuk tahapan pertama kita siapkan dulu sendok dan serbuk ajaib ya. Untuk 1 liter kita gunakan hanya 2 sendok. 1 2. Nah, kita aduk seperti ini ya teman-teman. Oxyboss kita campurkan ke sini. Kita gunakan hanya 50 ml saja untuk 1 liter ya. Nah, kita gunakan takaran ini 50 ml ya. Untuk 1 liter ya, teman-teman. Kita tutup lagi. Hati-hati cairan ini harus menggunakan sarung tangan ya, teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Seperti ini, kita aduk lagi. Dan yang terakhir kita tambahkan pemboster ya. Oke. Kita menggunakan pemboster sama takarannya untuk 1 liter itu 50 ml. Oke. Nah, segini 50 ml ya. Oke, kita tutup dulu. Dan kita campurkan di sini ya. Seperti ini. Lalu kita aduk seperti biasa seperti tadi. Oke teman-teman, tahapan awal kita singkirkan dulu, kita cuci dulu bagian ini. Nah, ini sangat kotor sekali terlihat ya teman-teman. Kita pisahkan ya salah sebagian. Nah, ini untuk bagian-bagian luar yang kotor gitu. Oke, nah kita coba praktekkan ya. Ini kotor sekali ya. Kita cuci seperti ini. Oke, nanti kita sebagian kita pisahin ya, yang mana yang sudah kita cuci dan yang belum gitu ya. Oke, kita bersihkan lagi. Ini ada busanya otomatis ya teman-teman. Oke. Biasa yang ini juga kita cuci. Kita lap terlebih dahulu.
Ini terlihat perbedaannya ya. Oke, seperti ini. Ini kita cuci lagi. Terlihat perbedaannya ya. Oke, lalu kita usap seperti biasa. Udah mulai putih ya. Ini yang belum. Oke, kita cuci. Lakukan berulang jika nodanya cukup tebal ya. Oh, teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Ini yang sudah, yang ini yang belum. Sudah terlihat kan perbedaannya? Oke, sekarang kita coba bagian ini, bagian belakang ya. Ini bagian depan, ini sudah bersih. Dan kita bagian pinggir sini ya. Juga terlihat kotor ya, ini kotor. Yang ini putih bersih ya. Oke, teman-teman, nih sekarang kita bagian ini ya, bagian atas. Nah, kita cuci. Lalu kita lap menggunakan yang lap bawah lebih dahulu, dan kita menggunakan lap atas. Harusnya satu lagi itu untuk lap kering, agar ini bisa langsung kering ya. Di lap kita lap begini aja. Ini sebenarnya udah selesai teman-teman ya, hasilnya seperti ini, putih sekali ya, bersih sekali. Jadi untuk cairan ini tidak merusak warna, jadi warna hitam akan tetap hitam, warna kuning akan tetap kuning, warna hijau, warna merah tetap akan seperti biasa merah gitu, atau warna hijau akan tetap hijau. Jadi ini untuk hanya mencerahkan warna yang tadinya gelap atau kotor menjadi bersih ya. Jadi cairan ini jadi memecah partikel-partikel yang kotor menjadi bersih gitu ya, dihilangkan itu dengan cairan yang kita buat ini. Oke, hasilnya seperti ini ya, jos. Oke. Bersih ya, ini ya bagus lah, cerah banget tuh. Yang belum, kotor sekali ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk bagian kiri kita lakukan hal yang sama seperti ini, dicucinya seperti tadi ya,
Nah, ini udah bersih banget. Gampang ya cara membuatnya. Ini juga masih hemat, masih banyak. Dan ini juga komposter masih banyak, dan ini juga oksibos juga masih banyak, awet ya penggunaannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.